What's up everybody, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara daftar atau login di game Arena Breakout terbaru 2023. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini kalian langsung saja menuju yang namanya aplikasi Play Store. Kalian install terlebih dahulu untuk gamenya ya. Nah, di sini kalian tinggal telusuri saja gamenya itu Arena Breakout. Kemudian silakan kalian install gamenya di bagian paling atas ini. Dan jika kalian ingin ketahui tentang gamenya, kalian klik bagian tentang game ini. Kemudian kalian silakan baca untuk mengenai game ini dan fitur-fiturnya seperti apa. Nah, di sini kalian tinggal baca saja. Setelah kalian install, silakan kalian langsung saja membuka game dari Arena Breakout ini. Nah, sedikit info ya teman-teman, untuk game ini yaitu untuk size nya yaitu sekitar 8 MB, 8 MB ya, 800 MB. Kemudian di sini untuk file-filenya yaitu sekitaran 2,5 GB, jadi kalian harus siapkan sekitar 3 GB dan penyimpanan ruang sekitar 6 GB ataupun 8 GB untuk memaksimalkan game ini ya. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam game dari Arena Breakoutnya. Jadi kita tunggu saja sampai masuk ke dalam game Arena Breakout. Setelah kalian install semuanya, nanti kalian langsung diarahkan untuk login ataupun daftar. Nah, di sini kalian bisa daftar dengan menggunakan kode. Kalian tinggal tulis email, kemudian silakan kalian kirim kodenya melalui email tersebut. Dan kalian buka emailnya dan nanti kalian masukkan kode yang terkirim di email kalian, oke? Nah, di sini juga ada password dengan kalian akun yang sudah kalian buat yaitu level Infinite Phase-nya. Jadi kalian sudah membuat akun level Infinite Pass, kalian tinggal masukkan email kemudian passwordnya. Nah, jika kalian belum mempunyai akunnya, kalian bisa klik register for free ini seperti ini. Kalian tinggal tulis email, kemudian kalian masukkan kode yang dikirim ke email kalian, kemudian kalian klik new password, kemudian confirm new password dan register for free-nya, oke? Nah, di sini ada juga di bagian paling bawah ada 3. Kalian bisa login menggunakan Facebook, Google, kemudian Jazz ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita contohkan menggunakan Facebook ya, seperti ini kita login. Nah, di sini kita tunggu sampai benar-benar masuk ya teman-teman. Nah, di sini belum. Oke, kita klik lagi seperti ini. Nah, di sini kita lagi memuat ya. Kita tunggu sampai benar-benar masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini silakan kalian klik lanjutkan sebagai nama Facebook kalian. Oke, seperti ini. Kita klik lanjutkan sebagai AI seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai masuk ke dalam game Arena Breakout-nya lagi. Nah, di sini kalian pilih untuk select your region. Nah, jadi kita select saja seperti ini, kemudian kita confirm. Oke. Seperti ini dan kita sudah masuk ke dalam game dari Arena Breakoutnya seperti ini. Nah, langsung kalian diarahkan untuk membuat karakter kalian di game ini, oke? Seperti itu saja teman-teman, cara login di atau cara daftar di game Arena Breakout terbaru 2023 Global Lens ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.